yang disiapkan dari agen dan masyarakat desa Pelimpahan. Nah, memang banyakkah masyarakat desa Pelimpahan yang membutuhkan LPG subsidi? Iya. Jadi pertama terima kasih pada kawan media bahwa pada ini dari pihak agen, kemudian juga terima kasih dari kecamatan, kabupaten, pemda, karena pada hari ini masyarakat khususnya masyarakat desa Pelimpahan merasa sangat-sangat bersyukur sekali dengan adanya katakanlah penyaluran gas LPG 3 kg di desa Pelimpahan Kecamatan Jawai. Jadi dengan adanya bantuan katakanlah subsidi ini, masyarakat desa Pelimpahan memang sangat terbantu sekali, karena sampai saat ini kita lihat, kita dengar di masyarakat memang banyak sebagian, bahkan sebagian masyarakat desa Pelimpahan merasa kekurangan sekali. Tapi dengan adanya pasar gas LPG di desa Pelimpahan ini, masyarakat, saya yakin atas nama masyarakat desa Pelimpahan merasa sangat terbantu dengan adanya operasi pasar gas LPG 3 kg. Jadi sekali lagi saya sahabat masyarakat desa Pelimpahan mengucapkan terima kasih lah kepada pihak kecamatan, kemudian dari dan juga saya ucapkan terima kasih khususnya kepada warga desa Pelimpahan karena ngantri dari bagian tadi tertib sekali. Nah, terima kasih kepada pihak kecamatan, kemudian kabupaten dan Bapak Bupati lah. Terima kasih Bapak Bupati, kemudian juga terima kasih kepada PT Matahari Jasa Sejahtera. Pemerintahan Desa Pelimpahan. Ada wacana untuk diadakan saat